वनस्पति वनस्पति वनस्पति। रानी jatuh cinta itu sakit. Apaan? Jatuh cinta sakit? Yang sakit mah jatuh dari puninjo, bisa patah. Li, kenalin. Roni pacar gue. Halo Rida sayang. Apa kabar? Selamat datang kepada Tante Yohana yang di sana. Yang malam ini mau membuking Rido. Gue pasti akan cerita sama lo semuanya. Tapi yang penting lo mesti percaya sama gue apapun yang terjadi ya. Sekarang Rido, coba kamu peragakan bagaimana fungsi mulut. Selamat pagi anak-anak. Jumanji. Si Kalkun sekolah di sini lagi. Mana satu kelas sama gue? Aduh, ini pasti kerjanya si Babe nih, resek banget sih. Ngapain lagi sekolah di sini? Pak, bawa anak sapi dari mana, Pak? Bukan itu si Amang. Barangan kamu kalau ngomong. Ini teman baru kamu. Namanya Gulali. Teacher, maaf ya teacher ya. Nama Awani Jumali, not Gulali. Awani from Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur, muka Betawi, badan Arab. Pak, ame yang namanya Jumali nih. Kita udah pernah kenal, Pak. Iya, Pak, benar, Pak. Dia bilang dia pacarnya si Mei. Malah dia bilang dia calon suaminya. Betul, Pak. Betul. Insya Allah benar ya, Pak ya. Doain awak ya, Pak ya. Ya, kalau kamu sudah saling mengenal, itu lebih bagus. Sekarang kamu duduk Gulali di bangku sebelah Darto. Lagi mudik, Bapak ngelantur, mana? Salah, Pak. Itu Raka. Darto lagi pulang kampung, lagi panen jengkol. Saya juga tahu Darto lagi pulang kampung. Ya, cepat duduk. Terima kasih ya, teacher ya. Ya. Tidak ya Tuhan, ya ampun, tolong kurang bego. Sudah. Gulali, kamu duduk. Anugerah terindah yang pernah aku miliki. Ayo keluarkan buku catatan kalian. Kita mulai mencatat. Jadi inangnya Pak Todung gak jadi datang ke Jakarta. Akhirnya, Pak Todung tahu gak? Tadi malam, saya sampai tidak bisa tidur, Pak. Saya gelisah. Saya mikirin bagaimana saya harus berpura-pura jadi istri Bapak. Tapi saya senang, ini tidak terjadi. Tapi inangku minta dikirim foto pernikahan. Terus? Bu Siska, mau kan difoto pengantin dengan saya? Berfoto dengan memakai gaun pengantin? Aduh, Bapak ini jangan sembarangan, Pak. Perkawinan itu sangat sakral. Saya keberatan, Pak. Tak apalah, kalau gara-gara itu benar-benar terjadi. Itu namanya sudah jodoh, Bu Siska. Dan aku bersedia menikah dengan Bu Siska. Bapak ini ngawur aja kalau bicara. Oh, tolonglah, Bu Siska. Sekali ini saja. Aku terlanjur sudah berbohong pada inangku. Wah, aku sudah menikah. Bu Siska mau kan?
Ya udah, baiklah. Tapi ingat ya, Pak ya. Ini cuma pura-pura dan cuma sekali ini aja. Terima kasih, Bu Siska. Jumanji, kenapa sih? Ambeien lo. Awak tak tahan nih. Pantat awak panas. Hot, you know. Hot, hot kenapa lo? Hot, hotnya nggak apa-apa. Masih ada pan nempel, hotnya. Eh, Jumali. Kenapa Jumali? Awak tak tahan. Pantat awak hot. Hah? Hot, aduh. Yeah. Hot, kan lo. Aduh, hot. Aduh, panas hot, hot aja ya, oh ya, aduh. Apa ya dah orang Kuala Lumpur kasih makan kerak telur begitu dah. Sudah. Semuanya tenang, tetap kembali. Suami istri kok tidak ada mesra-mesranya. Tapi Pak, saya bu. Ya Pak, maklumlah Pak, istri saya lebih muda dari saya. Makanya dia gerugi Pak. Ya tapi kan waktu saya terbuang banyak Pak. Bapak sudah siap? Siap Pak, siap Pak. Ibu sudah siap? Siapkan sayang. Ayolah sayang. Nanti kita terlambat. Kita kan mau berbulan madu. Sayang. Iya saya sudah siap. Iya siap Pak. Oke, kalau begitu lihat kamera ya. Tuduh ini sembarangan aja. Kenapa gak mengaku sebagai suami saya? Saya kan sudah bilang Pak ini cuma pura-pura. Tak apalah, sekali-kali menyenangkan aku. Mimpi apa saya semalam? Pasti mimpi ketibaan bulan. Ini sih bukan mimpi ketibaan bulan Pak, tapi mimpi ketibaan gerobak. Oke Bapak siap, Ibu siap. Ya, oke siap. Dia. Ngapain dia sekolahnya di sekolahan gue sih? Mei, tapi kan hak dia untuk sekolah di sini. Hanya. Mana sih itu orang? Mei. Kok ada celana basah di sini? Ini siapa sih? Jangan-jangan punya Jumali ya? Bisa juga tuh. Berarti dia di sekitar sini. Cari. Tuh sebelah sana tuh. Coba cari awal ya. Jumani, siapa namanya dia? Jumali. Jumali, kenapa dibungkus pakai daun kayak lontong lo? Celana awak basah nih. Basah kenapa? Ini kenapa basah? Ada apa? Jum, lo cinta sama si Mei? Awak nak berusaha mencintainya. Boleh juga dialeknya. Betawi campur Malaysia. Ya awak. Ada-ada saja. Jum, gua kasih tahu sama lo nih, ya. Lo kalau cinta sama si Mei, lo bakal nyesel. Lo pasti kecewa deh. Nih, Bang Rido dari kecil udah pernah dikawin gantung sama si Mei. Iya, bener. Pasti tuh. Kawin gantung? Apa itu ya? Awak gak ngerti ya? Wah.
Si Bego. Terangin. Terangin, Dok. Kawin gantung itu dari kecil gua sama si Mei udah dijodohin. Oh, iya tuh. Karen tuh cuma Li. Tapi sekarang gua dipisahin sama bokapnya dia. Iya. Ngerti enggak lo? Yu, pernah dijodohin sama si Mei? Iya. Telat nih. Manji cuma gitu. Ular. Gak bisa pulang kalau kagak pakai celana. Iya. Yeah. Nah, patut dikaryakan. Oke, ayo kawan-kawan. Kita jual. Gua pulang tuh pakai daun pisang. Sekarang pelajaran warna hidup. Pertanyaan pertama. Satu ditambah satu berapa, Cong? Kalau satu ditambah satu, dua, Papa. Ya, memang kamu anak jenius, anak pintar. Sekarang pertanyaan kedua. Dua ditambah dua berapa, Cong? Dua tambah dua berapa ya? Papa, menurut Papa, berapa dua tambah dua? Pasti Papa nggak bisa. Papa ya. Hei, Cak. Sembarangan kalau omong. Cincai itu mah, Cak. Dari dulu juga, dua ditambah dua mah empat, Cak. Sama dong. Papa pikirannya kayak Cak. Dua tambah dua sama dengan empat. Ayo. Anak hebat kamu, Acong. Memang jenius. Anak cinta. Sekarang pertanyaan ketiga. Empat ditambah empat berapa, Cong? Empat tambah empat berapa ya? Banyak, Papa. Ya, banyak itu berapa, Cong? Hai ya, Papa. Papa nanya terus-menerus. Papa pasti udah tua, sudah pikun. Malu punya papa tidak bisa 4 tambah 4. Ya, Acong, kurang aja. Papa dibilang pikun. Enak aja, papa masih sehat, masih ingat. 4 ditambah 4 itu dari dulu juga 8, Acong. Hore, papa tidak pikun lagi. 4 tambah 4. Emang 8, Papa. Ya, Cong. Memang otak kamu tuh sama otak Papa sama-sama brilian, pintar, jenius. Cong. Papa ada pertanyaan selanjutnya ya. Tapi ini rahasia. Jangan sampai Mama tahu. Cantikan mana Mama Nyit-Nyit sama Tante Susan? Pasti cantikan si seksi, Papa. Si Tante Sus. Mama Nyit-Nyit. Buka matamu lebar-lebar, Acong. Kecil-kecil sudah rabung matanya. Ya, masa si Nyit-Nyit dibilang cantik? Ya. Dijual di loakan juga cincin nggak ada yang mau, Acong. Ditawarin orang pada muntah. Ya, coba pertanyaan selanjutnya. Seksian mana Mama Nyit-Nyit sama Tante Susan? Seksian Mama Nyit-Nyit. Ya, dasar anak kuper, kurang pegawuran. Ketinggalan zaman. Masa Nyit-Nyit dibilang seksi? Ya, tidurnya aja ngorok seperti kodok. Jalannya aja seperti tukang sihir. Ketawanya seperti tukang sihir. Begini nih. Tebang.
Ayo! Lu bilang muka nenek sihir, ah? Kalian tahu jawab. Siapa yang paling seksi? Ayah, itu nyit-nyit si Acong minta ceritain. Ah, nenek sihir sama Cinderella gitu, Acong. Ayah, cipu abuang, ah? Lu pengaluin Acong yang enggak-enggak. Gua hukum lagi. Ayo, kok kamar. Ayo. Cepat! Cepat! Ayo! Jadinya kelopak, kelopak, kelopak. Kaki kiri kelopak, kaki kanan kelopak, jalan kelopak, jalan tapas, cekan jenis-jenis. Mungkinlah, bos. Ayo banget ya. Hei, emangnya Bang Rohim berapa kacauannya? Hah, jawab. Banyak. Ayo, bos. Aduh. Yang benar, berapa? Berapa kacauannya? Enggak, ini maksudnya. Gacauan. Gundu, gundu. Oh, gundu. Gundu. Gundu, dak. Gundu. Diam, bos. Diam, lo. Diam. Siap, bos. Gue datang ke sini, ini sengaja mau ngecek semua penghuni yang ada di sini. Semua identitas mau gue cek semua. Yep. Yeah. Gue khawatir, jangan-jangan di sini ini sembunyi teroris yang merencanakan pengeboman di Jakarta. Lu tahu enggak? Yep, bos. Sekarang tunggu gas lo, kumpulkan semua penghuni yang ada di sini. Kumpulkan, ya. Yeah. Yep, bos. Ya, yep. Sekarang. Yep. Ya. Yeah. Yep. Kumpul! Kumpul! Halo, Mami Rohim. Banyak bom, Dul. Iya, bos. Ini siap diledakin semua nih, Dul. Iya, bos. Ya, masa mata abang ditutup? Abang kan gak bisa ngeliat, tak. Eh, di mana-mana kalau ngomong tuh pakai mulut, bukan pakai mata. Ayo ngomong pakai mulut. Mulut ya. Lulu pade, ayah kumpulin untuk nagih uang bulanan kontrak. Ayah. Kagak mata, kagak mulut, semuanya kagak disekolahin. Diam aja, gue yang ngomong. Begini ya, gue datang ke sini pengen mengecek apakah di kontrakan gue ada teroris? Terorisnya ada dua jenis. Jenis yang pertama teroris laki-laki yang suka menyimpan bom. Dan teroris kedua adalah teroris perempuan yang suka menyimpan laki-laki alias perempuan simpanan. Ada kakak wanita simpanan di sini? Gak ada, Bu Rohim. Bagus kalau gitu. Tapi gue kesini juga pengen nagih uang bulanan kontrakan, ya. Yeah? Dan gue tidak akan memberikan tunggakan. Jadi harus selesai dalam minggu ini. Mengerti? Mengerti. Ya, ilang-ilang duit aja susah. Mengerti? Mengerti, Bu Rohim. Ya udah, tugas lo ngumpulin nih duit-duitnya anak-anak ya. Siap, Mbak Ayum, bos. Habisin lu letran sama gue, ya. Siap, bos. Yaudah, bang, cepetan. Pulang. Pulang. Banaspati, Banaspati, Banaspati.
Berani!